guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku selalu opening dengan menggunakan alhamdulillah, diawali dengan bismillah, gak lupa. Jadi sekarang aku lagi di Malang, tepatnya di Batu. Dan kemarin aku sempet open donasi untuk mbah yang menjual tahu petis. Videonya ini guys. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Dengan Mbah siapa? Bukori. Mbah Bukori. Mbah Bukori umur berapa Mbah? 70 tahun. Mbah jadi jualan tahu? Tahu petis ya? Iya. Nah ini Mbah jualan tahu petis. Ini udah malam loh, jam 12. Tapi Mbah masih jualan. Jualan dari jam berapa Mbah? Pulang ya jam 12. Pulang jam 12? Jam 1. Ya? Dari jam 5 sampai jam 12 atau jam 1? Iya. Hari ini udah laku berapa, Mbak? Apa? Tahunya udah laku berapa? 20. Satunya harganya? 1000. 1000. Berarti udah dapat? 20.000. Mbak tinggal sama siapa, Mbak? Sekarang ya sendirian. Tinggal sendiri. Mbah, aku mau tanya, Mbah lagi pengen apa sih? Celana. Celana? Celana? Iya. Sama apa? Ya. Sama baju? Baju, iya. Untuk sholat? Iya. Itu videonya, dan alhamdulillah 2 hari lagi kan aku mau pulang, jadi aku mau menyerahkan donasi untuk mbahnya karena sudah aku open selama 3 hari gitu. Jadi semoga bisa membantu mbahnya sedikit banyak dan bermanfaat untuk mbahnya juga. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk para orang baik yang sudah terus serta berdonasi dan berpartisipasi yang mengirimkan ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Aku ucapkan terima kasih banyak. Ikutin terus guys. Oke guys, jadi sekarang kita mau langsung ke mbahnya. Jadi mbahnya ini jualan dari jam 5 sore sampai jam 11 atau jam 12 malam. Tapi waktu itu aku jam 12:30 mbahnya masih jualan. Katanya bisa sampai jam 1 kalau misalnya nggak laku. Gitu. Assalamualaikum. Mbah, ketemu lagi. Masih inget Mbah? Masih. Alhamdulillah. Mbah, ini udah habis? Belum. Udah laku berapa? Dapat 50. 50. Alhamdulillah rabbil alamin. Bawa berapa Mbak tadi? 100. Bawa 100. Iya. Berarti udah laku setengahnya. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini mbahnya udah tinggal dikit guys jualannya. Kalau sebelumnya kan masih penuh ya waktu ketemu sama aku. Mbah. Nah, Mbah seperti biasa ditemani radio ya, Mbah. Ditemani radio kesayangan Mbah. Oh, ada suaranya.
Ada suaranya, kecilin dulu. Mbak, aku mau tanya dong. Mbak, kalau misalnya Mbak ada rezeki, Mbak mau beli apa? Nah, beli apa lah? Dibuka dong maskernya, Mbak. Celana. Baju. Baju. Mbak mau beli celana mau baju? Dengan sandal. Sandal. Ya Allah. Aku belum sempet, guys. Soalnya kan ini udah malam ya. Jam berapa? 10:30 malam. Jadi semua toko udah tutup. Ada celana gak? Apa? Ada celana gak? Panjang celana, ada? Denim. Ya, mau dong. Baju. Aku ada celana sama baju. Ya. Terus apa lagi, Mbak? Ya itu. Hah? Apa lagi? Datang. Mbak jangan malu-malu, nggak apa-apa. Mbaknya malu-malu. Sabun. Sabun? Nggak ada sabun. Sabun. Ya, udah tutup lagi, ah? Baik clean. Untuk cuci. Cuci. Ya. Ya, ini guys baru tutup guys ini. Diketok nggak bisa ya? Tutup ya. Di sini ada yang buka nggak Mbak? Warung. Warung apa? Warung ada yang buka nggak? Mbak biasa beli di mana? Di toko. Mbak keinginannya simpel banget. Baik clean sabun udah habis semua. Iya. Mbak, ini nanti kalau anduk. Anduk. Iya. Anduk Nadia ada nggak anduk? Mbak. Kalau nanti habis ini kita main ke rumah Mbah boleh nggak? Tapi saya sebentar lagi pindah sana Kauman. Pindah kemana? Kauman. Ke sana kenapa? Ya nggak apa-apa. Nggak betah? Ya dingin. Dingin? Ya. Pindah rumah Mbah? Apa? Pindah rumah? Ya pindah tempat. Oh pindah tempat jualan? Enggak. Apa? Pindah tempat tinggal. Apa tempat jualan? Pindah itu rumah. Pindah rumah. Oh, kenapa, Mbak? Di sebelah utaranya masjid itu. Dekat masjid. Ya, ada pos. Hah? Belakangnya rumah besar. Oh, kenapa pindah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa, nanti aku lihat tempat yang itu ya. Rumah tempat Mbak sekarang ya. Sekarang. Hah? Boleh enggak? Boleh. Boleh. Oke. Jadi ini kita tunggu celana sama baju dulu. Abis itu kita serahin sama Mbak. Nanti aku soalnya belum keburu ya. Ini soalnya toko udah pada tutup semua gitu. Jadi mau beli keperluan. Alah, lain hari aja. Lain hari aja ya. 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 Is there anybody out there? Nih. Maaf. Ini ada baju, baju, celana, celana. Oke? Nih, Mbak keinginannya sederhana, cuman mau baju sama celana. Ya? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Tuhan yang kebanyakan. Amin, amin. Makasih. So far away, trying to keep our heads above the waves. Jadi alhamdulillah ini hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022. Saya bertemu dengan Mbah. Iya. Mbah siapa? Bukori. Bukori. Umurnya berapa? 70. 70 tahun. Iya. Mbah berjualan tahu petis di? Di tempat Indomaret ini. Ini di Batu Malang. Batu Malang. Iya. Jalan Panglima Sudirman. Nah, jadi buat yang nanya, ini kita kasih detailnya dan kondisi Mbah tidak punya rumah ya Mbah ya? Enggak. Enggak punya rumah. Jadi Mbah ngontrak satu bulan berapa? 200. 200 ribu. Anaknya kemana Mbah? Wah, dari Kalimantan itu. Di Kalimantan, nggak pernah jengukin Mbah sama sekali. Nggak. Kangen nggak? Nggak.
Karena anaknya juga nggak kangen sama Mbah ya? Jauh. Jauh. Luar Jawa ya. Kita doakan Mbah jualannya laris terus, Mbahnya sehat, diberikan kemudahan oleh Allah, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mbah, sholatnya? Apa? Sholatnya gimana? Kita di masjid itu. Di masjid sini, oh masjid makanya dulu. Makanya Mbah mau pindah dekat masjid ya? Iya. Supaya sholatnya gampang ya Mbah? Supaya mudah kan, gak jauh dari masjid. Iya. Alhamdulillah. You got whiskey on your breath. Ya. Ini ada rezeki dari para orang baik yang sudah menitipkan sama kita sebesar Rp3.050.000. Nah, diterima. How I wish that things were different. Terima kasih pada Tuhan. Uangnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Iya. Dimanfaatkan ya. Untuk bayar kontrakan, untuk apa, bayar air nanti, bayar listrik, ya, ya. Beli sabun. Iya. Ya Mbah ya. Tadi kan baju sama celana udah aku kasih. Nanti beli jaket juga bisa. Ya, sama beli ya. Sepatu ya Mbah ya. Iya, beli jaket. Nah, Mbah sekarang punya simpenan uang nggak? Ya, kemarin itu dari kamu. Yang dari aku? Iya, masih ada. Masih ada, alhamdulillah. Disimpan ya? Iya. Nanti kalau misalnya uangnya besar, jangan dibawa-bawa. Takutnya ada orang jahat di jalan. Iya. Ya? Ya udah, sekarang kita mau ke rumah Mbah, boleh nggak? Boleh. Boleh? Ya? Boleh? Iya. Mbah siap-siap ya. Iya. Oke guys, ikutin terus ya. Kita mau ke rumah Mbah jalan kaki. Jadi doain Mbah bisa hidup lebih baik lagi. Terima kasih banyak guys. Ikutin terus. Nah ini Mbahnya lagi hitung uangnya. Biar nggak salah paham. Soalnya ini kan amanah ya, jadi harus kita sampaikan setransparan mungkin. Donatur memberikan sebesar Rp3.050.000 ya, kita berikan Rp3.050.000 gitu. Mbahnya mau aku beliin TV tapi Mbahnya nggak mau. Aku nggak tahu alasan yang kenapa, tapi yang jelas benar-benar kekeh nggak mau. Pas Mbah? Pas? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maybe I just can't seem to sing to say. Nah guys, jadi kita mau ke tempat Mbah. Mbah mau ucapin apa untuk orang yang udah bantu Mbah, yang udah peduli dan sayang sama Mbah, mau ngomong apa? Ya, ngomong terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terus Allah yang balas kebaikan yang... ya. Iya. Mbahnya enggak bisa ngomong banyak, mungkin banyak pemalu gitu. Tapi yang jelas saya perwakilan dari Mbah Buhori mengucapkan terima kasih banyak yang sudah turut serta membantu Mbah Buhori dan peduli sama Mbah. Jadi ini insya Allah akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan Mbah ya. Iya, iya. Oke, yaudah Mbah siap-siap dulu ya. Yuk kita akan. I don't know what I'm meant to feel anymore. I take it out on my girls. Berapa ya Mbah? Enggak. Apa? Berapa kilo? 30. 30 kilo. Kata Mbah enggak berat 30 kilo. Karena udah biasa ya Mbah? Udah biasa. Hai. Jalannya lumayan jauh tapi Mbah kuat banget. Udah baunya berat.
suster jalannya masuk ke dalam. Insya Allah. I don't love myself but I can pretend. Mbak, kalau aku coba boleh gak? Apa? Aku coba. Mana? Di situ ya, turunan, ini turunan soalnya. Bisa kayaknya aku. Coba Mbak. Mbak, coba aku bawa. Soalnya? Iya. Mbak taruh dulu. Gimana Mbak? Gimana bawanya? Di atas, diangkat. Oke. Terus taruh di sini ya Mbak? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berat. Kok berat sih? Berat kulitnya. Hah? Oh ya, coba-coba Mbak, coba. Coba lagi. Oh, kan hak madep pundaknya sebelah sana. Hah? Coba. Tahan dulu Mbak, enggak apa-apa Mbak. Tahan dulu ya Mbak. Bentar Mbak, dikit lagi Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, bisa. I didn't know what my heart was in for. Aduh, berat juga ya Mbak? Ini 40 kilo kayak, sumpah. Ini berat banget. Ini aku takut-takut nih jalan orang. Gini nih Mbaknya, baunya gini ya Mbak? Gini kan Mbak baunya? Jadi Mbak setiap hari kayak gini Mbak, seberat ini. Ini udah dibeli padahal ya? Mbak masih jauh nggak Mbak? Masih jauh. Abis nggak tega lihat Mbaknya, berat banget soalnya. Tahu petis, Rp1.000. Yang mau gratis saya. Gratis saya. October. It seems so far out of reach. I'm not broken. But who else could I be? Sama-sama. Diledekin aku. Diledekin jamet. Mana Mbak? Aduh. Goyang lagi. Berat. Jadi kan kita bisa merasakan apa yang dirasain Mbahnya, coba. Aku segini aja ngeluh, berat banget. Apalagi Mbahnya setiap hari, ini udah dibeli loh, 50 pieces, sisa setengahnya. Gimana kalau aku? Cari uang susah ya. Aku lagi kameramen ngalangin aja. Udah nggak mau gajian apa? Turuninnya gimana? Ya, katanya jongkok. Pegangin dulu. Oh. Yuk. Gimana rasanya? Berat. Coba.
coba Nadia, gantian. Coba. Coba Til. Kamu tidak akan kuat. Coba sini. Oh my god. Coba. I will try. Coba ya. Di gini apa harus di pundak? Dah, angkat ke kutil tadi. Kayaknya enggak kuat. Enggak kuat. Keluar, Bang. Di pundak. Pundak, Kak. Sorry, Bro. Biasa di kampung mulia. Ketahuan anaknya dari mana? Agak dia nahan tuh mukanya merah tuh lihat itu. Enggak. Itu merah mukanya. Nahan merah. Nahan kentut apa? Nah, ini rumah Mbah ya, Mbah? Rumah Mbah? Iya. Oh. Jadi Mbah nanti mau pindah? Iya, pindah sama ini. Sebelah utaranya masjid ini. Ya Allah. Itu saya dimapa ya? Nggak bisa dibuka. Ini ada mesin jahit punya siapa Mbah? Hah? Punya mesin jahit? Saya. Oh Mbah dulu bisa jahit? Di Surabaya. Oh dulu Mbah penjahit. Sekarang udah enggak? Karena matanya udah enggak awas ya? Ya, sebenarnya lagi jahit lagi sana. Kauman. Oke, okay. Jadi Mbahnya rencananya mau pindah di sebelah sana ya, Mbah? Iya. Mbah, caranya masjid. Mbah nggak ada handphone, Mbah? Nggak ada handphone. Nggak pakai. Ntar insya Allah aku beliin ya, Mbah ya. Ya. Yang penting bisa untuk telepon aja. Ya. Ya. Aku ada janji buat Mbah berarti jaket sama handphone ya, Mbah. Sepatu juga, ntar aku beli nomor berapa Mbah? 37 ya? 37? Ya, 37 ya. Itu yang contohnya? Iya, itu 37, 38. 38 lah yang aman ya. Ya udah, Mbah makasih banyak ya, aku pamit pulang ya Mbah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena kita mau ke Kediri balik lagi. Oh, Kediri? Iya, 3 jam Mbah. Ya Mbah, matur sembah nuwun ya Mbah. Lain hari sana. Iya. Kalau anu sana lho rumah saya. Iya, nanti aku temuin ya. Iya. Insya Allah. Di sebelah utaranya masjid, ada pos itu. Di belakangnya ada pos. Ntar aku tanya, Mbah ya. Iya. Ya udah Mbah, aku pamit ya Mbah Salim. Dijaga uangnya ya Mbah. Dijaga uangnya, hati-hati. Iya. Ya, takut ical. Ya? Ya udah. Oke guys, terima kasih banyak. Ini udah malam. Udah jam 11:30. Malam, jadi kita harus pulang karena besok kita harus ke Jombang and then kita going to home. Ya udah, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu berbuat kebaikan dan tebarkan kebaikan, guys. Bye. You don't feel the same.